Leaderboard ini Laksusku ada di ranking 16. Gila, ini Laksusnya udah 600 ribu. Pakai apa dia ini Erza yang ini lagi? Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game Fairy Tail ya, First Fight. Oke, ini karena ini hari Senin ya, aku record ini hari Senin. Kita dapet Underworld King. Ini padahal ya, aku ada di ranking 4 kalau nggak salah gitu. Terus ini arena, arena aku ada di ranking 80-an gitu kayaknya. Enggak 80, 48 sorry. Arena aku ada di ranking 48. Underworld King aku ranking 4 loh. Ranking 4 cuma dapat segitu coba. Kita klaim semuanya. Kita klaim semuanya. Ini masih tetap pakai ini aku. Leaderboard ini Laksusku ada di ranking 16. Gila, ini Laksusnya udah 600 ribu. Pakai apa dia ini Erza yang ini lagi? Ya aku nggak tahu ya kenapa kalau aku buka di emulator itu Erzanya nggak ada, cok. Tapi kalau aku buka di HP Erzanya ada, aneh kan? Oh iya, ini kita harus nyelesain ini juga karena aku pengen ini nih nanti untuk exchange, pengen ini, tapi ini dapatnya random ya. Wizard shard after collecting to say you can convert them into shard of an SSR wizard. Cuman random, tapi nggak apa-apa. Kalau bisa sih beli ini, cok ya. Kalau bisa ya, kalau bisa, karena buat si Laksus nanti. Ini BTW. Oh, aku tuh belum ngebet. Oh, udah loh, aku udah ngebet. Oh, emang belum mulai aja ya ini. Ngebet Erza doang atau ngebet langsung dua ya? Ngebet langsung dua deh. Erza sama Lucy. Kali aja salah satunya menang kan. Oke, kita bakal naikin ini ya, grinding Laksus lagi gitu. Nah, cuman kita bakal naikin si ininya nih. Kita butuh, berarti kita harus nge-push apa? Underworld King ya. Kita harus nge-push Underworld King. Oke, udah. Ini kita masih bisa. Kita naikin si siapa ya? Ini aku masih bingung, cok, buat apa gitu. Jelal udah 50. Natsu, karena aku udah terlanjur naikin Natsu. Oh, ini Natsu kurang, berarti kita ke sini. Oke, buat ngabisin stamina dulu, cok, baru kita push. Nah, sini Natsu ini udah lama aku lupakan, cok, padahal aku masih butuh dia kalau misalkan api. Oke, dah. Ini di tier up bisa kah? Nggak bisa juga ya. Mau ke level 6. Dah, nanti lagi. Sekarang kita coba challenge Underworld ya. Aku ada di ranking 29. Kok ada di ranking 29? Oh, karena aku udah nyampe ke platinum, cok. Nice. Dapat sebiji lumayan ya. Nanti kita bisa harusnya.
Dah ini aku bakal push dulu ya, nanti sampai yang terakhir baru aku liatin ya. Oke cuy, akhirnya kelar ya, akhirnya kelar, tapi nggak bisa nyampe 4 juta ternyata. Aku maksimal 3,7 juta doang ya. Maksimalnya 3,7 juta dan aku ada di rank 4 ya, ranking 4 untuk ranking ini. Nah ini, oh iya benar, aku ada ranking 4 ya. Ranking satunya itu 4.700.000, gila. Kalau kita bisa 4 juta, ranking 2 cuy. Nah ya. Ini kalau misalkan kalian bisa ranking 3 lumayan nih dapatnya ya. Enggak ya. Ternyata enggak terlalu banyak. Ranking 1 sekalipun cuman ada di 200 diamond anjay. Oke, kita claim. Nah, sini bisa kayaknya cuy ya. Bisa hari ini Luxus pakai full apa namanya? Heaven Stone kuning. Oke. Claim all. Claim all. Terakhir nih claim all. Yes. Oke, kita coba langsung ke Luxus mana Magic Gear, kok Magic Gear Gear tier up. Oke, kita quick tier up dulu. Ini kita max hijau, yes. Ini max 3. Yes, nice, pas banget, cok. Ya pas sekali, pas sekali. Kita langsung masukin 1, 2, 3, 4. Ya langsung kita tier up. Yes, nice banget. New skill unlock ya untuk si Luxus. New skill unlock. Ntar kita coba request. Untuk Luxusku ini udah kuning semua ya, rage sama ada shield attack. Nah yang satunya ini semoga bisa seberuntung kemarin ya. Ini ada death fight, ketika HP-nya di bawah 30% dia bakal naikin critical damage 40%. Ketika HP-nya di atas 70% dia bakal naikin critical hit. Ini lumayan sih sebenarnya rage sama death fight. Cuman karena masih biru sama ungu, kita coba regress ya. Frost. Oke, bakal nurunin after casting any skill increase moving speed 30%. Enggak. Regress. Price for each skill cast deduct 2% HP increase damage deal. Wow. Kita akan mengorbankan 2% HP untuk menambahi damage yang dihasilkan 18%. Ngorbanin HP untuk naikin damage. Lumayan sih sebenarnya. After setelah memasuki pertandingan bakal naikin armor sebanyak 15% adjustment. Ini juga keren sih. Bentar, ini kita bisa selektif kah? Ini bisa selektif. Oh, harus pakai ini ya, harus pakai. Oke, oke, oke. Ini dari Oration Seas itu kan. Oke, itu nanti aja deh. Nuh, nice, cok. Ya lumayan, 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 lumayan. Oke, kita dapat satu kuning, satu ungu ya. Control immunity setelah masuk ke pertandingan, increase control community-nya bakalan naik 10% ya, control immunity-nya. Terus kalau misalkan dia nggak diserang selama 10 detik bakal naikin damage 20%. Wah, ini juga nggak terlalu bagus sih. Sebenarnya ya ini nggak terlalu bagus juga, cok. Duh, oke, kita ntar cancel dulu. Kita replace dulu deh ya, nggak apa-apa deh ya. Kita replace dulu, tapi kita masih cari lagi karena menurutku ini jelek nih fokus. Burn, magic, protection. Nice, ini coba bentar ya. Fokus, kalau nggak, aduh ini masih jelek lagi fokus. 20-nya tuh inflict burn, nggak cuma kesempatan doang. Ini sampai habis nih nanti kita nggak dapat apa-apa, cok. After entering battle, reduce moving speed by 15% and increase HP 15%. Aduh. Duh. Armor break sama frost. Nih, setelah memasuki pertandingan increase healing. Aduh. Ngapain, cok, ngeheal? Kalau misalkan HP-nya di bawah 30% setelah menerima damage bakalan naikin attack 16%. Udah kita replace aja ya, mending yang ini sih. Sebenarnya heal ini once replace the current skill will disappear. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Ini kita habisin sekalian deh.
Aduh, masih nggak dapet, cok. Dapatnya heal ya malahan. Nah, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang satunya udah keren kok. Oke, kita lihat apakah Luxus kita udah 400.000. Udah 500 masih belum ya. Kurang 9.000 lagi. Itu nggak tahu deh ya dari mana tuh 9.000 bisa dapet, cok. Oke, dah aku ini adventure kita coba tes ya. Adventureku aku masih belum kelar. Ini kita pakein Ikaruga aja kali ya. Ikaruga atau ini ya? Gajel atau Ikaruga? Gajel aja deh. Oke, Gajel aja. Oke. Kita coba. Karena ini aku masih belum lolos, cok, ya, untuk adventure yang ini. Ini sumpah sulit banget, cok. Eits, menghindar coy, menghindar, jangan di depannya, udah tahu mau diserang. Gajelnya udah mau mati. Masih nggak kuat. Masih nggak kuat coy, aku udah itu nanti aja lama, itu harus level 60 dulu sih kayaknya. Oke, aku cukupin dulu ya sampai sini cuk videonya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam apa gaming. Bye.